Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, ada nama dari Luna Maya. Di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Kamis 7 September 2023. Dan menariknya, pada hari itu terlihat dengan sangat jelas nama dari Maxime Boutier bersama Luna Maya sedang berada di suatu tempat dan mereka sedang jalan-jalan. Ketika Luna Maya melakukan berbagai macam kegiatan, Maxime Boutier menjadi salah satu fotografer ataupun videografer untuk Luna Maya dan Luna Maya sangat menikmati momen tersebut. Di mana hal itu juga diupload di channel YouTube dari Luna Maya, di mana judulnya mengatakan gemes Luna Maya dan Maxime Boutier traveling bareng. Bahkan hal itu menimbulkan berbagai macam komentar positif dari fans Luna Maya maupun bersama Maxime Boutier karena memang dulu Maxime Boutier bersama Luna Maya sangat jarang membagikan momen kebersamaan dari mereka, tapi entah kenapa beberapa hari ini, tepatnya bulan ini dan bulan lalu, secara terang-terangan nama dari Luna Maya bersama Maxime Boutier terlalu sering atau lebih sering membagikan momen kedekatan dari mereka berdua. Dan ketika teman-teman bertanya mereka kemana dan ngapain, mereka sedang berada di negara Jepang dalam rangka menghadiri dari Jepang private tour. Dan Luna Maya bersama Maxime Boutier menjadi salah satu toko yang turut mempromosikan kepergian mereka ketika berada di Jepang ya teman-teman, karena di sini dikatakan Jepang private tour, jadi tour ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu saja dan ini sangat cocok untuk honeymoon. Meskipun hubungan dari Luna Maya bersama Maxime Boutier belum sampai ke jenjang pernikahan, tetapi seakan-akan ketika mereka berlibur bersama dengan ada tulisan private tour berarti itu seperti bisa dibilang seperti honeymoon juga teman-teman, meskipun ini untuk kepentingan profesional. Tentu saja hal itu menimbulkan berbagai macam komentar positif dari fans Luna Maya maupun Maxime Boutier. Banyak sekali dari mereka yang selalu support apapun yang mereka lakukan dan fans dari mereka sangat bangga karena mereka mau mempublishnya kepada publik. Bukan hanya fans dari Maxime Boutier maupun Luna Maya, menariknya sahabat terketat dari Luna Maya yaitu Melanie Ricardo juga ketika ditanya di dalam acara dari Rumpi No Secret, dengan sangat jelas Melanie mengatakan she is very happy, atau berarti Luna Maya untuk saat ini sudah sangat merasa bahagia ketika bersama Maxime Boutier. Lalu apa harapan dari teman-teman untuk mereka? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Mm-hmm.